Saya senang sekali dengan pembelajaran berbasis digital dengan platform English Discovery itu karena kaya sekali. Karena ada 10 unit dan masing-masing unit mengusung topik yang berbeda-beda. Dengan metode yang bervariasi, ada videonya, ada audionya, ada interaksinya, ada readingnya. Lalu kalau anak-anak ingin bermain games, disediakan games. Anak-anak yang suka membaca, disediakan itu majalah. Ini membuat anak menjadi sangat aktif, tetapi dilakukan oleh mereka sendiri. Selain kesan ini menarik perhatian para siswa, saya juga memiliki kesan bahwa siswa merasa terpacu untuk terus belajar. Dan mereka benar-benar menyadari mereka hidup di zaman digital ini. Mereka itu bagian dari digital. Karena itu mereka sangat menikmati model pembelajaran seperti ini. Karena itu mereka merasa tanpa guru pun mereka merasa bisa. Mereka mandiri dalam hal mau belajar dan mau lebih tahu lagi tentang ilmu yang mereka geluti saat ini, yaitu bahasa Inggris. Ya, manfaat dari pembelajaran digital ini adalah siswa merasa terus terpacu untuk mandiri dalam hal belajar. Tanpa guru pun mereka bisa. Saya rasa Pater Anton benar bahwa anak menjadi makin mandiri untuk belajar. Banyak sekali keterampilan yang diasah di sana. Itu yang paling banyak disampaikan oleh anak-anak itu keterampilan mendengar. Ya. Dan mendengarkan bukan hanya soal telinga, tapi soal kemampuan untuk menangkap pesan. Itu kan sangat penting untuk komunikasi. Dan anak-anak bisa merasa bahwa English Discovery mengasah itu. Oke. Ada dua macam hambatan sebetulnya yang dialami oleh para siswa. Maksudnya ada dua kelompok yang mengalami hambatan. Satu, kelompok pertama adalah yang tidak punya laptop. Internet sudah ada, tapi sarana laptop tidak ada. Karena itu, mereka itu kadang-kadang rasa malu. Dan ini saya harus mendorong mereka. Katakan, ada kakak kelasmu, ada teman kelasmu yang siap memberikan, pinjamkan kamu laptopnya. Itu hambatan kelompok pertama. Hambatan kelompok kedua adalah mereka yang punya laptop, tapi belum terlalu sadari apa itu. Lalu karena itu saya terus mendorong mereka untuk katakan gunakan laptop ini. Karena orang tua sudah memberikan, kamu harus memakainya dengan baik. Itu hambatan dengan laptop. Hambatan yang disampaikan oleh Pak Terang itu juga dialami oleh para siswa di SMA. Tapi saya senang ada hambatan ini. Karena menurut saya, cukup juga ada hambatan ini. Lalu anak-anak terlatih, atau kami semua terlatih mencari jalan keluar mengatasi hambatan ini. Saya rasa English Discovery itu menghadirkan ruang untuk menguatkan otot resiliensi. Dan ya puji Tuhan sampai akhir dari kegiatan akhir semester ini English Discovery dapat berjalan dengan bagus. Ya, harapan saya ini anak-anak makin mencintai bahasa Inggris ya, dengan pengalaman belajar secara digital berbasis ini. Juga punya harapan yang sama, yaitu mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut dalam masa yang sangat panjang. Karena pengalaman saya sendiri, materi yang dipelajari di English Discovery ini hampir semuanya belum saya ajarkan di SMP. English Discovery sudah memberikan solusi yang sangat bagus. Karena itu, kedepannya kalau bisa, masih ada kerjasama seperti ini.